banjir bandang baru saja curah hujan yang mengguyur Bantaeng menyebabkan banjir bandang menerjang Bantaeng Minggu 3 Juli 2022. Banjir bandang melanda Sulawesi Selatan pada Sabtu 2 Juli 2022. Diketahui banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Analisis kebencanaan BPBD Kabupaten Bantaeng, Munir Hasanuddin mengatakan banjir terjadi akibat tingginya curah hujan yang melanda Bantaeng di wilayah hulu. Akibatnya membuat sungai di wilayah hilir meluap. Dari video amatir yang beredar di sosial media, terlihat sejumlah ruas jalan terendam banjir yang bercampur lumpur. Ratusan rumah warga dan perkantoran juga ikut terendam banjir. Dalam 2 bulan terakhir, sudah 2 kali banjir bandang melanda wilayah Bantaeng yang sebelumnya diketahui banjir terjadi pada Minggu 29 Mei. Diketahui Bantaeng memang merupakan daerah yang kerap dilanda banjir bandang. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menambahkan anggaran kepada pemerintah Kabupaten Bantaeng menjadi 7 miliar untuk tahun ini.